Ini gue mau review Xiaomi Mi A2 Lite. Ini kemarin sudah gue beli dan udah gue di unboxing oleh pemakainya. Jadi yang gue dapatin adalah Snapdragon 600an 660 dan ada fingerprintnya, dual kamera AI, tapi ya dia nggak telefoto kayaknya. Kemudian baterainya itu 4000 mAh dan sejauh ini gua nggak perlu ngecas sama sekali. Kemudian yang dapat di boxnya itu ada kabel dan buku panduan bla bla bla, panduan belakang, ejector SIM card, charger reguler, dan ada buku pedoman bla 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 lagi biasa. Dan ini adalah HP-nya. Oke, ini HP-nya. Dapatnya Android One. Tulisannya ada. Ini tulisan di sini. Sorry. Kemudian ini bawaannya, casing tipis. Ini awalnya. Kalau battery saving, battery no setting masih berubah. Kemudian sejauh ini ya lumayan bagus, kamera juga ya lumayan lah. Video ada slow motion ya, slow motion seadanya sebenarnya. Kemudian ada time lapse juga. Dan balik lagi, kalau dia foto biasa. Ada juga portrait mode. Di portrait mode ini ada settingnya, dan ada ini normal, dan ini juga ada mode-modenya. Ada juga manual paling belakang. Untuk kameranya sendiri, aduh, out of focus tadi. Untuk kamera sendiri ya cukup bagus, walaupun setahu gua videonya belum dukung 4K. Tapi ya gak terlalu dominan sih 4K. Problem di Mi A2 ini sendiri ada di WhatsApp-nya. Kalau lu nge-WhatsApp orang dan kirim gambar, gambar saya, gua kirim gambar diri gua sendiri. Ini Whiskar, dia akan nanti nge-lag. Mana dia? Wah, loading gua coy. Nah, ini gua gak bisa typing lagi, sama sekali gak bisa. Gua gak bisa buka gambarnya. Ini kelemahan Xiaomi. Jadi gua harus keluarin dulu. Keluarin dulu dan buka lagi, dan itu nggak jaminan dia akan run. Nah, kan baru bisa lagi nge-type. Problem. Dan bonusnya kan gua pengen waktu itu beli Samsung, tapi gara-gara Bixby doang. Ternyata di sini ada Google Translate yang bisa sekaligus kayak ya Google Bixby lah. Misalnya gue punya kamus Jepang, gue pengen artiin katanya. Nih, untuk catatan gue blok ya kalimatnya. Gue cari, ini gue foto. Dia nge-scan, dia nunjukin yang mana. Tinggal gue tinggal rasternya, grill pan. Oke, kelihatan nggak tuh? Kelihatan grill pan. Gue tinggal gini, jadi akan kelihatan apa artinya. Jadi gue nggak perlu Samsung Bixby. Dan untuk yang seperti lainnya, game lancar, Instagram lancar, nggak ada problem. Gue ini loading game favorit orang-orang sekarang cukup lancar. Jadi kalau kalian punya 2,5 juta
sedikit lebih atau di bawah. Gue kemarin dapat ini 26, tapi kalau di counter itu 29. Dan cukup bagus lah, di Android One langsung bisa update ke Android terbaru dengan format 4 RAM, 4GB dan 64 dalam. Dan ini juga ya, langsung ada 3 SIM card, 2 SIM card, 1 memory card. Jadi walaupun sambung nggak pisah 4 SIM card. Ini tuh aja dulu subscribe channel gua. Untuk review request dari Mi A2 Lite bisa diminta di komen.